melakukan pijat refleksi terhadap kita rompur. Kita akan melakukan pijat refleksi ya. Katanya sakit apa, Bang? Pegal-pegal, terus pundak terasa berat. Pokoknya ini Aish. Kita pijat secara umum ya. Untuk katanya pegal-pegal. Men. Kita punya mah. Lakukan penelusuran. Bukan penelusuran misteri, bukan. Ya betul. Nah, kita telusuri dulu dari sini ya. Kita explore penyakit dari manakah datangnya. Pelan-pelan saja. Refleksi secara garis besar, maaf ya. Tenaganya sih mana? Tenaganya. Itu mah. Ini. Ini adalah refleksi untuk namanya sakit perut ya, kita rong sinatan. Secara mantap. Ini usus, kalau nggak apa, usus 12 jari di sini. Bang, enggak. Lekit. Hati ya temennya. Ini udah, ini sakitnya. Aduh. Mantap, Bang. Nih, apa itu, Bang? Saluran kencing nih. Wah, lancar kencing, Bang. Kencing, kenapa? Kencing. Lancar. Lancar ya, tapi ini kenapa bisa menggunduk? Ini ada saluran ke atas. Jadi soalnya ini seperti baru, maksudnya baru gitu ya. Jadi agak memar ya, seperti memar nih. Memang sih kayaknya. Nah, di sini sakit. Sakit. Oke. Tadi kenapa ada? Iya, bagus. Penyakitnya di sini nih. Perut kemarin ya. Masuk angin atau gimana? Dari sini jangan. Ya. Ini lambung bisa. Dada. Awas nih kepala saya nanti di center ya. Aduh, parah ya. Suruh ini yang di center malah kepala nanti saya. Nanti mau jadi atur. Aturnya itu ada penyakitnya. Semua ate yang garo itu ya. Iya teh. Ya garo.
Pelan-pelan. Kalau tekanan 5 kilo jadi diukur oleh timbangan badan 5 kilo rata-rata begitu. Iya, iya dah. Ini wilayah dada dan punggung, tembus ke punggung nih. Wilayah dada tembus ke punggung, mungkin banyak angin, sering cari angin, jadi banyak makan angin. Kepala nih, kepala pundak di sini, langsung jadi jalurnya ke kepala pundak sampai ke atas, dari pundak ke atas nih. Nah, ini organ keseimbangan, ini paling ujung. Di kepala bagian belakang, organ keseimbangan, otak kecil. Ini kelenjar getah bening, gak ada apa-apa, gak terasa ya. Teknik baru, terus apa ya, pukul-pukul, enakin, ini ada masalah nih di perut, ke dada, ini kalau buang air besar.